sama Sambuddhasa, namo Tassa bhagavato arahato sama sambutasa namo Tassa bhagavato arahato sama sambutasa Kita mulai lagi, masih melanjutkan topik minggu yang lalu tentang <tuh> ikhtisar fungsi. Jadi, uh, ya minggu lalu ada apa itu namanya tes apa? Hah? Evaluasi, hasilnya bagus kok. <tuh> bagus. <tuh> <tuh> Oke okay lah, banyak yang lulus, memuaskan lah. Minggu depan akan ada ekstra kelas ya, tapi mungkin bukan saya ya. nggak apa-apa lah, nggak atau siapa, Tim, Pak Pranoto, Yulia. Nah, mari kita lanjutkan. Kita sudah dua kali dua kali kelas ya membahas tentang ikhtisar fungsi seharusnya pelajaran mulai bab ini akan menjadi semakin menarik nanti bab 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 itu akan menjadi semakin menarik kenapa? karena Anda sudah mendapatkan informasi yang cukup tentang apa itu nama kan, batin kan cita dan cetasika Ya, eh, tentang kesadaran dan faktor-faktor mental dan sekarang anda sudah mulai mendapat gambaran yang baru kan tentang fenomena batin kita bahwa ternyata mungkin yang kalau anda tadinya menganggap batin anda batin kita ini adalah satu fenomena mental yang solid ya yang padat yang hanya terdiri dari satu mental energi, energi mental yang tidak berubah-rubah sejak lahir sampai hari ini katakanlah kalau kita berbicara satu kehidupan. Ternyata sekarang pemahaman Anda sudah mulai menjadi semakin lurus, semakin benar bahwa ternyata fenomena mental batin atau Anda mungkin menyebutnya roh Anda atau diri Anda atau, atau aku Anda ya itu ternyata hanyalah gabungan dari proses cita dan cetasika dan juga tentu saja tubuh jasmani rupa ya dan fenomena mental batin ternyata adalah fenomena yang kompleks ya ya tidak sesederhana yang anda bayangkan sebelumnya mungkin bahwa ternyata di dalam katakanlah satu kesadaran melihat saja kesadaran mata ada berapa faktor mental yang terlibat tujuh ya lihat bahkan pada saat kesadaran mata melihat objek itu ada tujuh faktor mental lain yang yang bekerja bersama dengan kesadaran kan ya nah anda mulai harus bisa membayangkan tujuh kes, e, faktor mental dan kesadaran itu fung, bekerjanya bagaimana oh kesadaran adalah e, menyadari akan adanya objek kemudian pasah adalah yang menyentuh objeknya gitu kan wedana adalah yang menikmati objek tersebut ya baik itu objeknya itu menyenangkan atau tidak menyenangkan ada ada yang menikmati perasaan makanya nah, perasaan itu di dalam buddhism menempati posisi yang sangat sentral karena samsara kita ini selama ini senantiasa bereaksi terhadap perasaan perasaan apapun yang muncul memunculkan nafsu keinginan selama perasaan yang muncul akhirnya menjadi kondisi penyebab munculnya nafsu keinginan maka samsara akan berputar terus ya sekarang Sukawedana, ya Sukawedana muncul. Anda bernafsu menginginkannya lagi dan lagi, samsaranya berputar lagi. Dukawedana muncul, Anda bernafsu, tanhanya menginginkan sukawedananya muncul dong. Jangan dukawedana dong, putar lagi. UPK muncul, ya, Aduka masukak muncul, Anda juga. Ada nafsu keinginan, kerinduan, kehausan untuk menginginkannya e, lagi dan lagi. Samsaranya berputar terus. Ya, bagaimana cara menghentikan samsara? Setiap perasaan yang muncul amatilah munculnya perasaan dan lenyapnya perasaan. Itu adalah kebijaksanaan. Panya, anda tahu kapan perasaan itu muncul dan anda tahu kapan perasaan itu lenyap. Pada saat kebijaksanaan Anda sudah berkembang, Anda akan mulai lebih paham lagi bahwa perasaan yang muncul tadi muncul karena ada sebab yang menyebabkannya, ada kondisi, ada syarat yang terpenuhi, sehingga perasaan muncul, dan Anda mulai melihat juga kalau syarat dan kondisinya itu lenyap, perasaan juga lenyap. Nah, hubungan sebab dan akibat seperti ini menjadi semakin semakin matang kebijaksanaan Anda melihat hal tersebut sehingga akhirnya roda samsara bisa pelan-pelan dihentikan. Ya. Nah, kembali lagi, wedana adalah yang menikmati e, objeknya, kemudian sanya adalah apa yang memberi tanda persepsi kan? Ya. Oh ini bantai keminda, oh ini merah biru dan lain sebagainya itu sannya persepsi. Hati-hati persepsi bisa salah ya. Kita mengenal distorsi dari persepsi kan, persepsi yang terdistorsi, persepsi yang jungkir balik. Harusnya tidak kekal kita anggap kekal, harusnya duka kita anggap suka, harusnya anata kita anggap ada ata, ya jungkir balik kan. Uh, Mengetahui hal demikian membuat kita tidak terlalu melekat kepada persepsi kita. Pada saat kita tidak terlalu melekat pada persepsi kita, ego kita menjadi mengecil. Ya, mereka yang egonya kuat karena mereka melekati persepsinya, merasa persepsinya yang paling benar, yang lain salah. Lebih baik ya, mengembangkan kesadaran bahwa persepsi kita ini sering salah daripada kita melekati persepsi tersebut. Ya kemudian apa cetana cetana itu yang mengorganisir semua faktor mental untuk bekerja di wilayahnya masing-masing melakukan fungsinya masing-masing itu cetana kehendak karma ya dia seperti ketua kelas dia sendiri belajar pelajaran dia juga mendorong teman-teman sekelasnya untuk juga belajar pelajarannya masing-masing Kekagata samati ya itu apa <tuh> samati itu seperti ini apa uh, dia yang tepung yang tercerai bre kalau diberi air itu perumpamaannya dia jadi menggumpal hmm. uh, menjadi si, fokus pada satu titik kemudian cewitin nama jadi cewitin itu ada dua nanti di bab enam anda akan belajar ketemu lagi cewitin tapi rupa. Kalau ini nama jiwit indria, yaitu apa? Indra kehidupan mental yang mempertahankan supaya cita dan cetasika ini bisa berlangsung sampai lenyap. Kalau tidak ada jiwit indriya, maka cita dan cetasika tidak bisa berproses. Ya, di buku yang bab kedua saya saya tulis mungkin terminologi orang awam jiwit indria ini yang disebut sebagai nyawa di buku bab kedua saya saya cantumkan istilah nyawa itu ya kalau nggak ada ciwi indria ya sudah selesai jadi nggak nggak bisa berproses ini kan seperti air di bunga teratai itu kan ya sehingga, sehingga bunga teratainya masih bisa hidup karena ada airnya ya kemudian mana sikara mana sikara perumpamaannya apa kuda kusir kuda itulah kalau anda tahu perumpamaan perumpamaan ini anda akan lebih mudah untuk memahami cetasika perumpamaan dari manasikara adalah seperti kusir kuda yang memastikan kudanya berjalan di dengan nyam apa e, benar gitu di jalanan yang benar gitu. Jadi manasikara itu apa? yang mengarahkan kesadaran ke objek seperti kusir mengarahkan kuda. Ya, itu perhatian, ya. Jadi mengarahkan batin untuk menoleh ke objek seperti kuda kudanya mau keluar dari jalur kusirnya mengendalikan eh kuda masuk ke jalur lagi nah itu perhatian mana si Kara? ya yang membuat kesadaran akhirnya menoleh menengok kepada objeknya nah lihat jadi dari kesadaran melihat saja ada tujuh faktor mental yang kompleks seperti itu, kan? Dan masing-masing perbedaannya kadang tipis sekali. Kalau anda anda nanti mempelaj sudah mempelajari cetasika, kan? Beberapa cetasika itu kan perbedaannya sangat tipis sekali, sangat tipis sekali, ya. Tapi manfaatnya apa sih belajar seperti ini? Manfaatnya adalah akan membantu anda untuk merealisasi anicca duga dan anatta. ya. Kalau di bab satu, saya sudah beri contoh tentang kelereng, kan? Kalau kita sudah tahu ada 89 kelereng yang beda warna, mudah kan buat kita untuk melihat ketidakkekalan dari kelereng, kan? Karena di satu momen hanya ada satu kelereng dengan warna tertentu. Terus, momen berikutnya kok warnanya beda lagi, beda lagi, beda lagi. Jadi, akhirnya anicanya kelihatan ya kalau anicca kelihatan duka dan anata juga akan pelan-pelan akan menyusul gitu nah ini manfaatnya mempelajari abidama ya abidama itu adalah peta spiritual abidama itu adalah uh, peta untuk mencapai nibbana ya abidama adalah panduan peta di dalam perjalanan meditasi anda ya sehingga dengan pemahaman abidama yang baik tentunya meditasi anda akan berkembang dengan baik ya nah jadi kita sudah mempelajari cita dan cetasika kemudian di bab ini bab ketiga anda sudah mulai melihat bahwa cita dan cetasika ditempatkan di tempatnya masing-masing khususnya di ikhtisar fungsi ini <tuh> ya ada berapa fungsi dari kesadaran? Hah? 14 apa saja? Pati Sandi, Bawangga, A, ah, Awat Jana, kemudian ha? Huh, dasana dan seterusnya Panca Winyana ya, lah Panca Indra ya, melihat, mendengar, mencium, mencicipi dan menyentuh. Setelah itu apa? Setelah Panca apa? menerima ya sampati cana kemudian menginvestigasi santirana kemudian memutuskan wotabana kemudian yang menikmati objek secara penuh jawana kemudian yang mempertahankan objek tadara kemudian cuti cita ada 14 fungsi ya nah anda juga harus pahami bahwa 14 fungsi tadi Meskipun kemarin Minggu lalu kita sudah uh, sedikit menyinggung, ada berapa kesadaran yang bisa berfungsi sebagai Patik Sandi Bawangga dan Cuti? 19 ya 19 kesadaran, nah tapi Anda harus memahaminya bahwa 19 kesadaran yang berfungsi sebagai Patik Sandi Bawangga dan Cuti tersebut adalah juga plus cetasika yang terkait kan, ya cetasika yang Anda sudah pelajari di apa? Sanggahan Naya ya, metode asosiasi, eh, metode sintesis ya. Uh, uh, di, di sana kan ada ini, mahwipaka itu. Cetasikanya ada berapa? Anda pelajari lagi, berarti cita tidak muncul sendirian. Harus ada cetasikanya ya, uh, makanya uh, di detik kelahiran kita, di momen kelahiran kita pada saat patisan Sandi muncul, sebenarnya yang muncul adalah tiga dama yang hakiki yaitu patisan Sandi Winyana, kesadaran penyambung kelahiran kembali dan cetasikanya ya. Kemudian rupa materi, fenomena materi Ya, di mana ada tiga, tiga, tiga rupa kelapa yaitu apa kaya dasaka yang menjadi embrio terbentuknya tubuh kita, kemudian apa eh, uh, bawa dasaka yang menjadi cikal bakal jenis kelamin kita dan waduk dasaka yang menjadi cikal bakal jantung kita ya jadi tiga sel ini bahkan muncul bersamaan di detik pertama kita lahir di alam manusia ini ya nah jadi yang berfungsi sebagai padi sandi bawangga dan suti ada 19 mari kita lihat sekarang uh, berikutnya kita lanjutkan pelajaran kita, silahkan dibaca yang kuning, selanjutnya dua berfungsi sebagai yang mengarahkan. Nah untuk mulai ini, syair-syair ini Anda boleh refer melihat diagram apa proses kognitif. Jadi anda, sekarang Anda urutkan, yang pertama kan bawangga kan di dalam diagram proses kognitif kan. Dan Anda tahu bawangga itu sesungguhnya mempunyai dua nama yang lain yaitu apa? patik Sandi dan Juti Cita ya. Berarti setelah bawangga apa di sana? Yang mengarahkan ke pintu panca indera kan. Tetapi di dalam proses kognitif pintu batin juga ada yang mengarahkan lagi. Betul tidak? Makanya di sini disebutkan selanjutnya ada sebenarnya dua kesadaran berfungsi sebagai yang mengarahkan. Awajana kicca. Ada dua kesadaran yaitu apa saja? Panca duara wajana cita dan mano duara wajana cita. Dua cita tadi ada nama awajana. Panca duara awajana disingkat menjadi panca duara wajana. Mano duara duara itu door pintu mano itu batin mano duara pintu batin mirip ya duara door ada lagi nggak bahasa asing yang mirip duara gitu jerman atau apa gitu mungkin ya nggak apa nggak ya <mian> mano duara pintu batin awajana yang mengarahkan disambung menjadi mano duara wajana yang mengarahkan ke pintu batin. Panca duara pintu lima, lima pintu awat jana yang mengarahkan ke pintu panca indra. Berarti ada dua awat jana, ya. Dia mas, termasuk di kelompok kesadaran mana? Ahe tuka. Ahi tuka ada tiga jenis. Ini jenis yang mana? Kiria, ahi tuka, cita, ya. Saya jawab sendiri aja ya pertanyaan saya ya karena supaya hemat waktu ya besok huh? ujian soal anda serahkan ke saya aja saya bantu <laughs> kemudian mari dibaca lagi demikian pula dua fungsi sebagai yang melihat yang mendengar yang mencium yang mengancam yang menyentuh dan yang menerima. Ini adalah Dwi Pancawinyana. Dwi adalah dua, panca acara 5 adalah kesadaran. Kesadaran dua titik lima, rangkap sepasang lima kesadaran indrawi atau sepasang kesadaran panca indra. Ada sepasang kan? Apa saja sepasang? Yang satu adalah aku salawipaka cita, yang satunya adalah kusala wipaka ahi tukacita. cita. Kalau kita menyebut kusalawipaka, anda harus lengkap kusalawipaka ahituka cita. Kenapa? Karena ada kusalawipaka yang bukan ahituka, ya. Jadi anda harus lengkapi ahi tuka cita. Jadi ada dua, kan? Kesadaran melihat dua, kesadaran mendengar ada dua, kesadaran yang hidung ya mencium ada dua kesadaran lidah ini yang mencicipi cita rasa makanan ada dua kesadaran tubuh yang menyentuh obyek-obyek sentuhan juga ada dua jadi eh, ada dua kesadaran yang berfungsi sebagai kesad lima kesadaran indrawi eh, jadi ada ada berapa kesadaran yang berfungsi sebagai kesadaran yang melihat dua yang mendengar, dua yang mencium, dua yang merasakan rasa makanan, dua yang menyentuh untuk sentuhan, dua baik. Mari kita baca lagi. Tiga berfungsi sebagai yang menginvestigasi. Ya, maksudnya ada tiga kesadaran yang berfungsi sebagai yang menginvestigasi. Bahasa palinya apa, Santi Rana, ya Santi Rana Kicha fungsi yang untuk menginvestigasi ada tiga yaitu yang mana tiga santirana ya tiga santirana itu terbagi menjadi dua yaitu aku salawipaka dan kusalawipaka yang aku salawipaka ada berapa santirana satu yang kusalawipaka ada berapa santirana dua berarti ada tiga pas ya kemudian berikutnya silahkan Kita mengarahkan ke pintu melaksanakan fungsi sebagai yang memutuskan di lima pintu yang mengarahkan ke pintu batin itu melaksanakan fungsi sebagai yang memutuskan di lima pintu yang mengarahkan ke pintu batin apa mano duara wajana ya sebenarnya mano duara wajana itu mempunyai fungsi dua fungsi juga ya pada saat dia muncul di proses kognitif pintu panca indera Mano Dwarawajana wajana ini mempunyai fungsi sebagai yang memutuskan, ya, yaitu wodabana atau wodab pana pakai P atau pakai B sama saja. Tetapi pada saat mano dwara wajana ini muncul di di proses kognitif pintu batin, Anda lihat e, ta, diagram minggu lalu yang saya e, kita bagikan, di sana ada mano dua wajana tetapi di sini dia tidak berfungsi sebagai yang memutuskan, tetapi dia berfungsi sebagai yang mengarahkan ke pintu batin. Jadi dia punya dua fungsi. Kalau muncul di ...pintu, proses kognitif pintu panca indera... ...dia berfungsi sebagai wotap bana yang memutuskan. Tetapi kalau dia muncul di proses kognitif pintu batin... ...dia berfungsi sebagai awat jana yang mengarahkan. Ya. E, selanjutnya, mari. 55 kesadaran, kesadaran baik, tidak baik, buah dan fungsional kecuali dua jenis yang mengarahkan mempunyai fungsi sebagai impuls. 55 kesadaran berfungsi sebagai jawana. Sulit untuk meng, eh, apa, me, menganalisa satu-satu kalau Anda kesulitan, Anda boleh gunakan ingatannya apa itu kata bantunya apa? Kusala, aku salah, wipakanya apa? Pala, bukan semua wipaka kan kusal. Kesadaran kan dibagi menjadi empat jenis kan sesuai jatinya, yaitu kusala, akusala, wipaka, kiriya. Nah kita urutkan saja semua kusala cita adalah jawana. Semua akusala cita adalah jawana. Tidak semua wipaka cita jawana hanya pala cita yang menjadi, bisa berfungsi sebagai jawana. Ya dari wipakanya itu hanya pala. Wipaka itu pala, uh, uh, pala cita itu wipaka. Ya, kalau maga cita adalah maga kusala cita, kusala wipaka. Ya, e, langsung berbuah karmanya e, maga itu sebagai karma dia langsung berbuah. Wipakanya tidak semua, tetapi hanya palacita. Kiriannya juga tidak semua, tapi dikurangi dua kan? Yaitu apa? Dua awat jana, dua yang mengarahkan. Ada berapa kusala cita? Kalau Anda kesulitan, ada berapa? Aku salah cita, Anda ingat-ingat dulu yang mudah, aku salah cita. Ada berapa aku salah cita? 12. Aku salah, itu kebalikannya aku salah. Satu, dua, dibalik berapa? <laughs> Berarti, aku salah cita ada 21, aku salah cita ada 12. Palat cita ada berapa? Empat, hmm? bagus. kiriya cita ada berapa total? Kira-kira boleh nggak saya jawab sendiri biar agak cepat 20, 20. <guluh> Enak ya kalau dosennya saya ya hmm? Tanya jawab sendiri ya nggak stres muridnya Saya kadang bayangin dulu waktu saya kuliah di Sebelum jadi biku itu kan stres juga ya Kuliahnya ya Kenapa dosen saya nggak ada yang kayak saya gini ya Kenapa dia kalau bikin pertanyaan habis bikin ditulis di papan tulis langsung melacak matanya siapa ini yang boleh bisa maju ditunjuk kamu maju. Aduh, coba dosennya kayak saya. Tulis papan tulis, boleh saya santun lagi saya. Minta izin dulu ke Anda, boleh nggak saya jawab? Boleh. Minta izin kan sopan kan? Boleh ya. 20 kiria cita kecuali dua wajana berarti 18. 21 tambah 12 berapa? 33 ditambah 4 berapa? 37 tambah 18 berapa? 55 ketemu kan? Mudah nggak? 55 jawana, ayo 55 jawana apa saja? Semua aku salah cita Aku salah cita Pala cita bagus Kiria cita kecuali dua wajana Bagus ya jadi kalau anda sudah hafal ini, maka akan mudah untuk me, me, apa, menentukan lima puluh itu yang mana saja. Ya, mari dibaca lagi. Sebelas berfungsi sebagai yang mempertahankan, yaitu delapan resultan besar dan tiga yang menginvestigasi. Nah, sekarang anda sudah tahu ada sebelas kesadaran yang bisa berfungsi sebagai tad mana, tadarar mana ya ada 11 kesadaran yang bisa berfungsi sebagai yang mempertahankan objek. Tadaramana itu adalah e, kesadaran yang mengambil objek yang sudah diambil jawana tadi, diambil lama tadi tadaramana ya. Seperti seseorang yang sudah menikmati mangganya dikunyah-kunyah, manis-manis-manis kemudian ditelan. Proses menelan itu kira-kira perumpamaan untuk tadaramana ya. Ada 11 yaitu apa saja? Bahasa palinya apa? maha wipaka dan tiga santi ranak cita sebelas ya kenapa kita belajar ini nanti nih bab keempat nih kita akan terapkan nih bagaimana ini tadara mana muncul di, di objek yang apa saja ya objek itu juga ada macam-macam di bab keempat itu ada enam jenis apa objek cara objek muncul kekuatan objek itu dibedakan jadi enam menarik sih di bab keempat tapi anda harus pahami ini fungsi ini dengan baik kemudian kita lanjutkan <tuh> ini penjelasan dari Wibawi Nidika dari kitab eh, sub komentarnya Walaupun yang mengarahkan ke pintu batin itu muncul dua atau tiga kali di proses kognitif dengan objek kecil, bahasa palinya parita aramana Parita itu kecil, arah mana itu objek, ya. Tetapi kesadaran tersebut tidak sedang berfungsi sebagai impuls. Jadi ini hanya hanya menjelaskan saja. Nanti di bab keempat itu anda akan e, apa mempelajari proses kognitif, ya, di mana darah mana ini setelah jawana, tat darah mana muncul, dia bisa muncul dua kali atau tiga kali, itu ya. E, Eh sorry, so, kok tadarah mana? Manu dwara wajana betul. Manu dwara wajana yang mengarahkan ke pintu batin dia bisa muncul dua kali, tiga kali, ya di di proses kognitif pintu batin. Artinya apa ini? Objeknya kecil sekali, objeknya itu lemah sehingga tidak mampu memunculkan jawana. Ya. Jadi obyeknya hanya mampu menggetarkan, memunculkan manu dua wajanak saja kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin dua kali, tiga kali gitu. Ya. Nah, eh apa? Eh, eh bukan ini kita bicara di proses pintu pancaindra. Yes, karena sebagai yang mengarahkan kan? Eh bukan ya? Parita arah mana harusnya itu bukan di pintu batin, karena pintu batin itu obyeknya hanya dua, uh, wibuta dan awibuta. Ya berarti ini kita berbicara tentang proses kognitif pintu panca indera. Ada empat uh, kualitas obyek, yaitu mahanta obyek besar, kemudian atik mahanta obyeknya sangat besar. ...kemudian parita arah mana obyek kecil, ati, ati parita obyeknya sangat kecil. Nah kita sedang berbicara parita arah mana, berarti kita bicara tentang proses kognitif yang muncul di pintu panca indera. Ya. Nah yang mengarahkan ke pintu batin atau mano duara wajana ya kadang pada saat parita obyeknya itu kecil ya... ...maka eh, dia tidak mampu memunculkan eh, proses kognitif secara lengkap ya eh uh, apa kita, saya perkenalkan sedikit tentang bab 4 ya jadi pada saat kita melihat atau mendengar seperti ini objek itu kualitasnya di, pecah dibedakan menjadi empat yaitu objek yang besar sangat besar kecil sangat kecil besar dan kecil itu hanya istilah saja tetapi ini bukan merujuk kepada objeknya itu ukurannya besar seperti sebesar gajah atau kecil itu sekecil semut tidak tapi besar dan kecil ini merujuk kepada daya impactnya benturannya yang disebabkan oleh objek tersebut kemampuan objek tersebut untuk membuat kesadaran itu muncul di dalam proses kognitif itu lengkap atau tidak lengkap gitu ya kalau obyeknya sangat besar dia bisa memunculkan proses kognitif itu sangat lengkap ya seperti di diagram yang sudah ada di tangan anda tapi kalau obyeknya itu eh, yang di sini kecil gitu dia tidak bisa memunculkan ini secara lengkap bahkan jawana saja tidak bisa muncul gitu ya. Nah makanya di Wibaw ini ini disebutkan walaupun yang mengarahkan ke pintu batin muncul dua atau tiga kali di proses kognitif dengan objek kecil, tetapi manu dua wajana tersebut tidak sedang berfungsi sebagai impuls, tidak sedang berfungsi sebagai jawana, tetapi berfungsi sebagai apa? Yang mengarahkan, tetap sebagai yang mengarahkan. Anda boleh buka diagramnya itu jawana. Sebelum jawana kan manu dua wajana kan? Ya tidak ya. Jadi kira-kira di proses kognitif dengan obyek kecil itu, manu dua rawajananya muncul satu kali, lenyap, muncul lagi, lenyap lagi, muncul lagi, lenyap, jawananya nggak muncul, nggak sempat muncul karena obyeknya kecil, lemah. Gitu. maksudnya obyek lemah apa? Misalkan kalau di kitab itu dijelaskan kalau cahayanya itu redup. Berarti proses kognitifnya tidak bisa berlangsung dengan sempurna, dengan jelas. Ya, cahaya redup kemudian objek tadi yang seperti saya sudah sampaikan rupa itu kan mempunyai eh, umur 17 kali lebih panjang dari cita kan ya kalau objek matanya itu eh membentur yang membuat jawananya bergetar itu setelah melewati masa puncaknya maka itu it adalah objek yang kecil atau sangat kecil gitu. nanti di bab keempat kita kira-kira bicara seperti itu ya nah eh, Ini tentang jawana, kecuali dua jenis yang mengarahkan awajana dua ya wajita, ya Kecuali dua awajana. Ini adalah kenapa dia tidak termasuk dalam jawana karena kedua jenis kesadaran tersebut tidak menikmati rasa dari objeknya. Ya, awajana itu tidak menikmati, uh, tidak bisa menikmati rasa uh, dari objek. Lima puluh lima jawana sudah ya. Kemudian ada penjelasan lain, walaupun jalan adi duniawi, loku teramaga, jalan, ini istilah teknis. Kalau Anda di dalam meditasi Anda berhasil memunculkan kesadaran jalan, maka Anda tercerahkan. Ya, Jadi tujuan kita bermeditasi, kalau boleh dikatakan demikian, itu adalah berusaha memunculkan kesadaran jalan. Ya, Kesadaran jalan mempunyai kemampuan yang spesial, yaitu apa? Menghancurkan kilesa pada saat kesadaran jalan ini muncul, kilesa kita hancur secara bertahap tergantung pada pencapaiannya atau tergantung pada kesadaran jalan itu sendiri apakah kesadaran jalan sotapati atau sekada kami atau anagami atau arahat ya jadi walaupun jalan adi duniawi hanya berlangsung selama satu momen kesadaran eka cita kana atau eka cita kanika tetapi karena mempunyai karakteristik seperti jawana, maka kesadaran tersebut dianggap mempunyai fungsi sebagai jawana. Karakteristik jawana itu apa sih? Menikmati obyek secara penuh. Kemudian kesadaran jalan ini menikmati apa? Nibana secara penuh. Ya. Selanjutnya dibaca silahkan selanjutnya di antara mereka dua kesadaran investigasi yang disertai dengan ketenangan melakukan lima fungsi yaitu penyambung kelahiran kembali faktor kehidupan kematian yang mempertahankan dan investigasi nah di sini yang disebut hanya dua kesadaran investigasi atau dua santirana yang mana yang UP K. Dua UPK Santirana Mempunyai lima fungsi Nah, untuk mempermudah Anda Dari lima fungsi, tiga itu sudah satu paket Yaitu apa? Pati Sandi, Bawangga, kemudian Cuti Cita Kemudian Santirana sendiri Fungsi yang menginvestigasi sendiri Keempat kan, kemudian yang kelima apa? Hah? Yang mempertahankan Atau Tadda Ramana Ya jadi setiap kali kita bicara fungsi, kalau pati Sandi disebut maka Bawangga dan Cuti akan ikut juga. Karena itu dilakukan oleh cita yang sama. Silakan dibaca. Delapan resultan besar melakukan empat fungsi, yaitu penyambung kelahiran kembali, faktor kehidupan, kematian, dan yang mempertahankan Iya delapan resultan besar berarti delapan mahawi maka mempunyai empat fungsi yaitu kesadaran penyambung kelahiran kembali sebagai penyambung kelahiran kembali bawangga cuti dan tada ramana berikutnya sembilan resultan yang lebih tinggi melakukan tiga fungsi yaitu penyambung kelahiran kembali faktor kehidupan dan kematian. Sembilan resultan yang lebih tinggi itu istilah teknis ya, yaitu kesadaran resultan yang lebih tinggi berarti maha gata wipa ka resultan maha gata. Maha gata maha itu besar, gata itu gontu, pergi ke pergi ke besar gitu. Tapi di sini saya terjemahkan menjadi yang lebih tinggi gitu Ya melakukan tiga fungsi, yaitu penyambung kelahiran kembali, faktor kehidupan, dan e, kematian. Kemudian, silakan. Yang menginvestigasi dengan sukacita melakukan dua fungsi, yaitu investigasi dan yang mempertahankan. Nah hati-hati Berarti yang menginvestigasi dengan sukacita Somanasa santirana Hanya mempunyai dua fungsi Yaitu sebagai santirana itu sendiri Yang menginvestigasi Dan sebagai apa Tadda ramana Hanya dua Kalau dua UPK santirana mempunyai berapa fungsi hmm? Kita sebut Mari kita ini lihat Apa saja Padi sandi Bawangga Cuti Santirana Dan tadara mana ya yang yang berbeda yang mana yang yang somanasa ini hanya mempunyai dua berarti tiga yang tidak ada apa padi sandi bawangga cuti berarti somanasa santirana tidak bisa berfungsi sebagai Pati sandi bawangga dan cuti hanya upk santi rana yang bisa melakukan fungsi-fungsi tersebut silakan Demikian juga dengan yang memutuskan, yaitu memutuskan dan mengarahkan. Jadi eh, yang memutuskan atau sebenarnya ini adalah kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin, mano duara wajana mempunyai berapa fungsi? Dua fungsi yaitu apa? Yang memutuskan sebagai wadabana pada saat dia muncul di mana? Proses kognitif pintu panca Indra, Kalau dia berfungsi sebagai yang mengarahkan, dia muncul di mana? Proses kognitif pintu batin. Coba Anda lihat diagramnya. Oh, di sini ya. Bentar, bentar, bentar. Saya tunjukkan. Lihat itu. E, sebelum yang berwarna hijau itu, sebelum jawana, itu kan MDV kan? Mano, Duara, Wajana ya di proses kognitif pintu batin ya di sini mano dua rawajana berfungsi sebagai apa yang mengarahkan ya kalau yang di sini ups, ini ya ini ini proses kognitif pintu mata atau pintu panca indera. Kira-kira urutannya seperti ini. Anda lihat yang nomor empat ya? Hah? Hah? Delapan? Oh, oke. Okay. Ini kacamatanya ini. Bukan saya loh, ini yang salah. Ya, yeah, nomor delapan ya. <laughs> nomor delapan Anda lihat, kesadaran yang memutuskan. Wotap, banat. Yaitu, kesadaran mana ini, mano, dua rawat cita juga, ya, jadi tempatnya di situ, dia oke, okay. hmm. hmm, tadi sampai di... ya. Demikian juga dengan yang memutuskan itu fungsinya yaitu dua yaitu sebagai yang memutuskan wadabana dan yang mengarahkan atau wajana. Selanjutnya mari kita lihat selanjutnya semua kesadaran yang tersisa melakukan fungsi fungsi sesuai dengan kemampuannya masing-masing yaitu impuls elemen batin dan sepasang kesadaran panca indera. Maksudnya yang mana ini? Kesadaran yang tersisa itu hanya mempunyai satu fungsi ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing itu artinya mungkin sesuai dengan wilayahnya masing-masing, bidangnya masing-masing yaitu jawana. Berarti 55 kesadaran itu hanya mempunyai satu fungsi yaitu sebagai Jawana ya elemen batin nah ini anda belum belajar ini nanti bab keempat elemen batin bahasa palingnya manodatu ada tiga elemen batin tiga manodatu yaitu panca wajana dan sampati jana ada berapa panca wajana yang mengarahkan ke lima ke pintu panca ada berapa satu ada berapa sampati jana cita yang menerima dua berarti satu tambah dua berapa anak-anak tiga itu mempunyai nama khusus te istilah teknis khusus yaitu menodatu elemen batin nanti di bab empat kita bicara ini ya jadi elemen batin di sini yang dimaksud yang mana ini yang hanya mempunyai satu fung fungsi hmm kira-kira yang mana elemen batinnya Huh? semua ya ya semua yaitu panca dora cita fungsinya apa yang mengarahkan sampah cana fungsinya apa yang menerima jadi elemen batin mem hanya mempunyai satu fungsi dan sepasang kesadaran panca indera yaitu yang mana sepasang kesadaran mata sepasang kesadaran telinga dan seterusnya itu hanya mempunyai masing-masing mempunyai satu fungsi yaitu apa melihat mendengar dan seterusnya ya jadi ada berapa kesadaran totalnya 55 ditambah 3 ditambah 10 berarti 68 68 kesadaran mempunyai satu fungsi di harusnya di handout yang saya bagikan ada di ke, ini apa uh, anda bawa enggak? Di halaman terakhir ya? Eh? Enggak? Hah? Halaman berapa? Empat. Hah? Empat atau Tuh. <lapan> oh, empat, lima, atau lapan. lapan? Di sini lapan. Cita dengan satu fungsi kan? halaman delapan. halaman 8 coba benar hah Oh enggak ada halamannya ya. ya pokoknya yang ada angka 8 ya di sini nih. cita dengan satu fungsi. Ada cita dengan berbagai fungsi. Nah ini tapi apa ini handout ini bagus ini. Yuk kita lihat yuk halaman berapa? Halaman <laughs> 5 ya. Cita dengan satu fungsi ada 68, Anda lihat itu. Dwi Pancawinyana fungsinya apa? Melihat, mendengar dan seterusnya kan. Pancak dua rawa, jana, satu fungsi apa? Mengarahkan ke pintu pancaindra atau mengarahkan yang mengarahkan. Sampati fungsi satu saja apa menerima saja jawana 55 fungsinya satu saja yaitu jawana mereka tidak bisa melakukan fungsi yang lain ya itu yang dimaksud di wilayahnya masing-masing tadi ya kemudian cita dengan dua fungsi ada dua so manasa santirana dua fungsi fungsinya sebagai apa saja so manasa apa aling investigasi dan tadaramana tadaramana bagus jadi soma nasa santirana mempunyai dua fungsi yaitu sebagai santirana yang menginvestigasi dan tadaramana atau yang mempertahankan objek mano dua rawajana itu mempunyai dua fungsi yaitu apa yang mengarahkan dan juga yang memutuskan betul Mama, mama. hah? Oh di bawahnya ada ya. Itulah enaknya kalau dosennya biku. Kalau dosennya biku itu, harusnya semua universitas dosennya biku ya. Cita dengan tiga fungsi. Oh ya sudah. Tinggal baca ya, jangan baca dong sambil dipikir-pikir, jangan dibaca ya, jangan dibaca ya, bawahnya jangan dibaca. Di, dibayangkan cita dengan tiga fungsi ada sembilan. Rupa wacara pakacita cita lima kan kesadarannya, dia mempunyai tiga fungsi apa saja? Ayo jangan dibaca. Patik Sandi bawangga cuti. Pati, Sandi di mana? Patik Sandi di rupa Brahma. Memunculkan kelahiran di alam Brahma materi halus, tidak di tempat yang lain. Sesuai dengan kesadarannya, sesuai dengan tingkatan jananya. Ya. Kemudian bawangga cuti. Kemudian yang lain apa? Oh, sudah tiga. Arupa wacara wipakacita juga mempunyai tiga fungsi itu tadi, tetapi memunculkan kelahiran di alam Brahma non Materi ya, yang tidak punya materi tidak punya tubuh jasmani. Cita dengan empat fungsi ada delapan yaitu Mahawipaka. Fungsinya empat apa saja? Jangan dibaca. Mari kita lihat Mahawipaka. Anda bayangkan tempatnya di sana ya. Dia mempunyai empat fungsi berarti tiga yang pertama adalah padi, sandi, bawangga dan cuti yaitu memunculkan padi, sandi di alam alam indrawi, alam manusia dan enam alam dewa surga ya enam alam dewa materi eh, kama kama sugati bumi dewa yang masih eh, mempunyai aktivitas panca indera pati sandi bawangga cuti dan yang keempat adalah sebagai tadara mana bagus ya bagus kemudian Cita dengan lima fungsi dengan lima fungsi UPK Santirana Mari kita bayangkan UPK Santirana ada berapa cita? Dua Betul? Dua UPK Santirana mempunyai lima fungsi Apa saja? Padi Sandi, Bawangga, Cuti Kemudian Santirana itu sendiri Ya Kemudian Tadaramana Ya Nah bagus Ya Mari kita baca lagi. Kemunculan kesadaran telah disampaikan menjadi 14 yang dibedakan berdasarkan fungsinya seperti penyambung kelahiran kembali dan lain-lain. Berdasarkan tempat menjadi 10. Berdasarkan tempat menjadi 10. Coba mari kita refresh lagi. Kita segarkan ingatan kita. Berdasarkan tempat berarti yang tempat yang pertama apa? Pati, sandi, tanah. Tempat penyambung kelahiran kembali kemudian apa bawangga tanah tempat faktor kehidupan setelah bawangga kemudian apa awat jana tanah tempat untuk yang mengarahkan kemudian pancawinyana, tanah ya tempat untuk kesadaran pancaindra. ya kemudian sampati jana tanah tempat untuk yang Menerima, kemudian enam, santirana rana, dana, tempat untuk yang menginvest, tiga si, yang ketujuh, wotabana, dana, tempat untuk yang memutuskan, yang kedelapan, jawana, dana, tempat untuk, jawana, yang kesembilan, daramana dana, tempat untuk yang mempertahankan objek, kemudian yang kesepuluh, cuti, dana, tempat untuk kematian, fungsi dari cuti apa? nggak kerja. Fungsi dari cuti jatuh, jatuh dari satu kehidupan, meninggal dunia. Nah, jatuh saja, habis itu dia muncul lagi. Ya, makanya Buddhism kan mengajarkan kehidupan berulang-ulang. Makanya kita santai aja lah. Ya, kita masih punya banyak kehidupan. Hah? Kalau yang yang tegang, yang buru-buru itu kan yang hanya punya satu kehidupannya enggak? Kita kan punya banyak. <laughs> Santai aja. <laughs> kita nikmati kehidupan ini. <laughs> Jangan buru-buru. <laughs> Kayak dulu kalau kita zaman kuliah kok kamu belum lulus-lulus sih udah berapa nih udah tahun ke-6 gitu. Cuk, dulu masuknya susah kok, keluar pengen buru-buru. <laughs> Masuknya susah dinikmatin lah sekolah 8 tahun, <laughs> Hah? udah bayar mahal, udah dibayar mahal lagi kok buru dinikmati sama di samsara ini kita <laughs> kita nikmati aja. <laughs> Oke, okay, terus selanjutnya, mari kita baca lagi berturut-turut telah dijelaskan bahwa yang melakukan satu fungsi adalah 68 dua fungsi adalah dua, tiga fungsi adalah sembilan empat fungsi adalah delapan dan lima fungsi adalah dua. Nah, sekarang jangan lihat handout yang putih tadi, Anda boleh lihat eh HP ada juga ya <laughs> jangan, jangan dengarkan saya <laughs> jadi guru dama di zaman modern ini susah loh Kenapa? Karena muridnya pada pegang gadget gitu ya. Kalau saya kan dulu kalau saya ngajar itu ya, kalau sedang menyampaikan sesuatu, murid saya langsung googling loh. Oh bener bante. <gifat> di, di cek loh muridnya nggak percaya juga sama saya harus tanya lebih percaya ke Google katanya daripada ke saya yuk dengarkan apa ada 68 kesadaran yang hanya mempunyai satu fungsi, mari kita uh, analisa 68 kesadaran berarti 55 jawana fungsinya sebagai jawana, terus apa lagi? Huh? panca dua rawajana uh, uh, ada berapa itu kesadarannya? Uh, 10 dong eh panca dua wajana ya satu oh berarti manodatu gitu aja ha, elemen batin aja ada tiga elemen batin kan ada tiga kan panca dua wajana dan dua sampati jana elemen batin ini hanya mempunyai satu fungsi di wilayahnya masing-masing panca dua wajana mengarahkan ke pintu panca indera sampati jana fungsinya adalah yang menerima lima berarti 55 tambah 3, 58 ditambah 10 kesadaran panca indera sepasang kesadaran panca indera ya Fuh, hanya masing-masing mem, hanya mempunyai satu fungsi yaitu sebagai yang melihat mendengar dan seterusnya oke okay, bagus kemudian ada dua kesadaran yang mempunyai dua fungsi apa saja saumanasa santirana fungsinya apa saja hah Investigasi dan bagus. Tadarar mana bagus. Kemudian ada sembilan kesadaran yang mempunyai tiga fungsi. Hmm? Ada sembilan kesadaran yang mempunyai tiga fungsi saja. Jangan melihat contekan karma daripada gara-gara menjawab pertanyaan saya malah mas melakukan karma buruk rugi dong ya <guluh> 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 ada sembilan kesadaran yang mempunyai tiga fungsi yaitu kita identifikasi dulu tiga fungsi biasanya satu paket nih Pak Sandi bahwa enggak dan cuti sembilan yang mana nih maha gata wi paka atau resultan kesadaran yang lebih tinggi Kemudian ada delapan kesadaran yang mempunyai empat fungsi. Apa saja? Kita identifikasi fungsi apa ini kira-kira? Pati, Sandi, Bawangga, Cuti, Tat, Da, Ramana. Berarti ada ini kesadaran yang mana? Empat ini. Hmm? Mahawi, Baka. Ada berapa Mahawi Baka? delapan. Maha Wipaka mempunyai empat fungsi yaitu Padik Sandi, Bawangga, Cuti dan Tadaramana. Ya, ada berapa kesadaran yang bisa berfungsi sebagai Tadaramana? Nanti bangunin saya ya. Sebelas huh? ya, yaitu apa saja? Maha Wipaka dan tiga Santi Rana Cita bagus gurunya yang bagus maksudnya <tik> <tik> ada dua kesadaran yang mempunyai lima fungsi apa saja lima fungsi Pati Sandi Bawangga Cuti Santi Rana dan Tadaramana ada dua kesadaran yang mempunyai itu apa? UPK Santi Ranacita, ya bagus, kira-kira begitu, jadi dengan demikian selesailah kelas kita.